Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Hari ketiga pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di ibu kota, petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri gelar razia pengendara yang melanggar aturan. Selain merazia pengendara nakal, petugas juga membubarkan kerumunan warga yang kedapatan tengah asik memancing di pinggir waduk. Satu persatu pengendara yang melintas di ruas jalan Dr. KRT Rajiman, Cakung, Jakarta Timur diberhentikan paksa petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri. Para pengendara diberhentikan petugas lantaran masih nekat keluar rumah tanpa menggunakan masker. Petugas memberikan teguran keras kepada para pengendara yang nakal. Selain merazia pengendara yang tak menggunakan masker, petugas juga membubarkan kerumunan warga yang kedapatan tengah asik memancing di pinggir waduk Rawa Badung. Sementara itu, sejumlah lapak pedagang kaki lima atau PKL yang kedapatan berjualan di tengah pandemi wabah virus turut dirazia petugas. Kegiatan hari ini kita menjalankan Pergub 33 tahun 2020 tentang pemberlakuan PSBB ya. Ya tentunya yang kita meninjau kepada pelaku-pelaku usaha dan masyarakat yang masih melakukan pelanggaran. Hari ketiga penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di ibu kota, petugas tak lagi melakukan himbauan melainkan penindakan guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.